semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Suherlinda Channel. Kali ini aku ada di Goa Air Gendang. Seperti apakah Goa Air Gendang tersebut? Saksikan tuh channel aku ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan tanda loncengnya, karena itu gratis ya sobat. Selamat menonton. Goa Air Gendang terletak di Desa Pendungkiren, Kecamatan Sinemba, Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Goa Air Gendang merupakan destinasi wisata yang sangat cocok sebagai tempat liburan bersama teman maupun keluarga. Tempat ini biasanya ramai pada hari libur ya sobat. Untuk menikmati Goa Air Gendang, wisatawan akan dikenakan biaya Rp13.000 per orang untuk hari biasa, sedangkan hari merah dikenakan biaya Rp15.000 per orang. Objek wisata ini buka setiap harinya mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Pagi hari merupakan waktu terbaik untuk berkunjung. Wisatawan dapat menikmati udara segar sekaligus berenang di kolam pemandian air panas. Biasanya pengunjung lebih ramai di akhir pekan dan di hari libur. Aktivitas dan pesona keunikan Goa Air Gendang. Gelap, pengap, dan menyeramkan, mungkin itulah kesan pertama ketika pertama kali mendengar kata gua. Namun, semua itu akan terpatahkan ketika melihat pesona Goa Air Gendang. Nama Air Gendang ini diambil dari bahasa Karo yang memiliki arti menabuh gendang. Konon, penduduk sekitar seringkali mendengar suara tabuhan gendang dari dalam goa ini. Selain itu, ada pula cerita yang beredar di masyarakat bahwa tempat ini dulunya adalah tempat pemandian putri keturunan raja. Air pemandian itu pun dipercaya dapat menjadi penawar agar awet muda. Yang terletak di Kabupaten Deli Serdang ini merupakan objek wisata dengan memanfaatkan keindahan gua lengkap dengan stalaktit yang menghiasinya. Tak hanya itu saja, gua ini pun memiliki daya tarik lainnya yang mampu memikat para wisatawan untuk berkunjung ke sini. Wisata Goa Air Gendang dibangun sejak tahun 2016 yang lalu. Perjalanan kami berikutnya mau menuju ke kolam Kesain. Seperti apakah kolamnya? Tetap terus di channel aku ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan tanda loncengnya karena itu gratis. Ini dia kolam Kesain, yang terdiri dari 4 kolam rendam dengan kedalaman 50-60 cm, 90 cm, dan 120 cm. Sehingga sangat cocok untuk anak-anak dan dewasa mandi di kolam ini. Berendam di kolam dirancang untuk waktu pagi dan sore hingga malam hari dengan view alam terbuka. Kami ingin menuju ke pemandian gua-gua yang lainnya. Tetap station di channel aku ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan tanda loncengnya karena itu gratis ya sobat. Selamat menonton.
ini tidak terawat dan tidak terjangkau oleh wisatawan. Apalagi dengan keberadaan Danau Linting yang hanya berjarak 40 menit dari goa misterius ini. Namun, sekarang keadaan berbeda setelah warga mendanani goa tersembunyi ini dan menjadikannya objek wisata. Kecantikan dan keunikan objek wisata ini tidak kalah memikat dari pesona Danau Linting. Jarak dari kota Medan hanya sekitar 40 km. Anda hanya memerlukan waktu 1-2 jam dengan kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil. Jalan menuju tempat wisata sudah lumayan bagus dan cukup untuk dilewati mobil kecil. Kalau tidak membawa mobil pribadi, Anda bisa memanfaatkan layanan rental mobil. Rute yang bisa Anda tempuh dari Medan yaitu Medan, Jalan Brigjen Katamso, Deli Tua, Jalan Besar Sibiru-Biru, dan Desa Penungkiran. Seharusnya, Anda dapat menemukan goa ini dengan mudah karena warga memasang plang yang memudahkan wisatawan. Tetapi jika Anda masih kesulitan, Anda bisa melihat rutenya di aplikasi Google Maps Anda. Konon katanya, air di kolam pemandian ini mengandung belerang yang bermanfaat untuk kesehatan. Masyarakat percaya bahwa belerang tersebut dapat menghilangkan gatal-gatal dan merelaksasikan otot yang pegal. Tidak hanya itu, belerang ini juga digadang-gadang yang dapat mengangkat sel kulit mati serta meremajakan kulit. Anda mungkin khawatir air kolam pemandian ini akan berbau tajam karena mengandung belerang. Tapi tenang saja, meskipun pipa-pipa kecil yang mengairi kolam ini mengandung belerang, air kolam ini tidak berbau sama sekali. Bahkan Anda pasti terkejut jika melihat air kolam pemandian yang mulai banyak digandrungi wisatawan ini selalu jernih. Airnya selalu bersih dan berwarna biru muda. Rahasianya adalah karena petugas yang rajin membersihkan air kolam ini. Nah, ini dia kolam gung. Pemandian goa yang indah dan eksotis siap menyambut setiap pengunjung yang datang. Begitu masuk goa, pengunjung akan melihat keindahan stalaktit yang menghiasi langit-langit goa. Pemandangan yang unik ini biasanya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ditambah ornamen-ornamen pada goa yang menambah kecantikan objek wisata ini. Tak heran, banyak pengunjung yang tertarik untuk menjadikan goa ini sebagai spot foto. Tidak hanya goa dan kolam airnya yang indah dan pantas untuk masuk feed Instagram Anda. Pepohonan rindang dan elok yang menaungi kolam juga sangat cocok menjadi background foto Anda. Ditambah lagi, tangga-tangga serta bangku artistik yang tersebar di sekitar kolam. Bukan hanya beristirahat, di sini Anda juga bisa panen foto untuk dipamerkan di laman Instagram Anda. Thank you.
Goa-goa yang memiliki banyak stalaktit adalah mineral sekunder yang menggantung dari langit-langit. Di objek wisata ini, Anda akan melihat stalaktit-stalaktit anggun dan elegan yang menghiasi kesuraman goa. Berada di sini pasti membuat Anda merasa seperti sedang di lokasi syuting film The Hobbit. Nuansa fantasi dalam guanya memang tidak seimut rumah Hobbit di Bandung. Namun, kesan The Hobbit-nya tetap ada dengan charm yang berbeda, yaitu lebih realistik. Sudah terletak di tengah-tengah goa, kolam ini juga dikelilingi dinding batu yang estetik. Belum lagi keberadaan atap goa yang menaungi sebagian kolam ini. Membuat Anda bisa melihat keindahan cahaya matahari yang masuk dan terpantul dari air kolam. Mendapatkan pengalaman berwisata yang berkesan tidak melulu ke pantai atau ke gunung. Pergi ke goa juga merupakan pilihan yang tepat untuk mendapatkan pemandangan indah dan elok yang dapat menghilangkan seluruh rasa lelah dan menyegarkan pikiran. Mengunjungi Goa Air Gendang bersama keluarga atau teman-teman dapat menambah kebahagiaan karena aku pergi berwisata dengan orang-orang tercinta. Atau berwisata sendiri ke lokasi juga merupakan pilihan yang tepat untuk self-healing. Goa ini juga termasuk goa yang aman untuk dikunjungi. Pasalnya, goa ini tidak ditempati oleh hewan liar yang biasa tinggal di dalam goa. Sehingga pengunjung tidak perlu khawatir dengan keamanan gua. Meskipun suasana mistik masih kental di tempat ini, tetap saja tak menyurutkan niat wisatawan untuk berkunjung. Selain pemandangannya yang menarik, pengunjung juga dapat menikmati kesegaran berendam air panas di kolam ini. Kolam ini diisi dengan air yang langsung dialirkan dari sumber air panas Goa Air Gendang. Uniknya, air panas di sini tidak memiliki bau belerang yang menyengat seperti pemandian air panas lainnya.